Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini saya akan membuat tutorial cara mempercepat WiFi di laptop. Yang pertama-tama yang harus teman-teman lakukan ialah diklik searching sini, kita tulis WiFi. Lalu kita klik OK. Setelah OK, kita klik change adapter. Oh iya, sebelum melakukan langkah tadi, yang harus kita lakukan ialah kita harus connect wifi-nya dulu. Oke, sudah seperti ini, kita klik change adapter. Ini wifi yang sudah connect, kita klik kanan, kita pilih properties. Lalu di sini kita configure. Lalu kita pilih expand, kita pilih roaming aggressiveness di sini, lalu kita pilih yang highness nomor 5. Lumayan mantap jaringannya, sudah sangat berubah. Mungkin itu saja tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman WiFi-an di kafe-kafe. Jangan lupa pesan kopinya, katok diganti, dan nikmati WiFi laju-laju dengan tutorial saya. Saya kira dengan wassalam.